Hai hai hai, jumpa lagi dengan Kak Fai di sini. Kali ini kita akan bermain tebak-tebakan, teman-teman. Nah, tapi tebakan apa ya kali ini ya? Nah, kali ini kita akan bermain tebak hewan, yaitu tentang macam hewan berkaki empat. Nah, nama hewan berikut ini apa ya, teman-teman? Yuk kita lihat. Yang pertama ada. Nah, ini apa ya, teman-teman? Hurufnya ada K-U-C-I-N-G. Ya, ini adalah kucing. Teman-teman pasti pernah melihat kucing kan? Hewannya yang lucu dan bulunya yang lembut. Suaranya gimana, teman-teman? Meong. Nah, begitu suaranya. Berikutnya, ada hewan apa ya? Telinganya panjang, jalannya suka lompat-lompat. Nah, ini namanya kelinci. Ya, hurufnya ada K-E-L-I-N-C-I. Selanjutnya, setelah kelinci kita pengenal, ada satu lagi. Apa ya, teman-teman? Ya, ini adalah kuda. Hurufnya ada K-U-D dan A. Nah, berikutnya. Ini ada hewan mirip kuda, teman-teman. Tapi kulitnya belang-belang. Ada hitam, ada putih. Tapi bukan kuda. Namanya apa? Yuk, ini adalah hewan zebra namanya. Hurufnya ada Z-E-B-R-A. Yang terakhir, ada apa, teman-teman? Ya, ini adalah badak. Ya, binatangnya besar, kuat. Di kepalanya ada tanduk yang disebut dengan cula. Nah, berikut teman-teman tentang hewan-hewan berkaki empat. Sampai jumpa lagi di tebakan berikutnya. Sampai jumpa.